Pemirsa, tiga pemuda diciduk polisi saat berkendara di Kalimalang, Jakarta Timur. Seorang di antaranya kedapatan membawa kunci letter T. Ketiganya diduga pencuri kendaraan bermotor. Sementara di Lampung, seorang pencuri ditangkap setelah menggasak harta benda korban saat sholat Jumat dengan modus bertamu. Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membekuk tiga pria saat berpatroli di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit. Petugas mengamankan tiga orang pengendara sepeda motor yang dianggap mencurigakan. Saat digeledah, ketiganya berusaha melawan. Polisi yang curiga memeriksa barang bawaan ketiganya. Dari tas salah seorang pria ditemukan kunci letter T yang biasa digunakan maling menjebol kontak sepeda motor. Tugas juga mendapati satu motor yang dikendarai terduga pelaku rusak kunci kontak. Di situ kita mendapati ada dua kendara pengendara motor. Kemudian ketika diperiksa dan digeledah, ternyata salah satu dari orang tersebut membawa kunci letter T yang kita curigai sebagai alat untuk mencuri kendaraan roda dua. Saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.